Halo, sekarang kita akan belajar mengenai kubus. Seperti apa sih kubus? Ya, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah bangun kubus. Bangun kubus terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terdiri dari 6 sisi yang berbentuk persegi. Kubus memiliki 12 rusuk. Ya, perhatikan di mana letak rusuknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kubus memiliki 12 rusuk. Selanjutnya, berapa titik sudutnya? Lihatlah bagian ujung pada bangunan. Ya. Seperti ini. Berilah tanda titik. Yuk kita hitung. Kubus memiliki berapa titik sudut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kubus memiliki 8 titik sudut. Selanjutnya, kubus, untuk mencari volume pada kubus, kita mengalikan rusuk kali rusuk kali rusuk. Rusuk kali rusuk kali rusuk atau sama dengan R pangkat 3. Untuk lebih tahu mengenai volume, perhatikan contoh soal berikut. Ya, perhatikan. Ada sebuah kubus, gambar kubus yang panjang salah satu, panjang rusuknya 8. Hitunglah volume. Masih ingat kan rumus volume? Ya, rusuk dikali rusuk dikali rusuk kali rusuk. Atau R dikali R dikali R. Berapa tadi rusuknya? 8. Jadi 8 dikali 8 dikali 8. Gimana nih cara hitungnya? Pertama, kita hitung 8 dikali 8. Ingat perkalian? 8 dikali 8 sama dengan 64. Selanjutnya, kita kalikan dengan 8 lagi yang tersisa. Kali 8. 64 dikali 8. 4 kali 8. Berapa? 32. Taruh 2, disimpan 3. 6 kali 8. 48. 8 ditambah 3, 1. Karena 11, di atas 4 kita simpan 1. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Hasil akhirnya adalah 8 dikali 8 dikali 8 sama dengan 512 cm. Demikian tentang kubus. Selamat mencoba.